Nama gue Suwandi. Gue mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Depok. Akhir-akhir ini, gue lagi sibuk-sibuknya ngurusin skripsi. Gue nggak tahu sebenarnya kuliah itu penting atau enggak. Semua orang berpikir bahwa pendidikan itu nomor satu. Tapi bagi gue, pendidikan itu nggak penting-penting banget sih. Hari ini adalah hari di mana gue bimbingan skripsi untuk yang kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya bakal mengadakan kuis dadakan. Ya,
materinya sama seperti yang kemarin sudah saya kasih ke kalian semua. Untuk itu kalian keluarkan kertas kalian masing-masing. Silahkan duduk. Waktunya 30 menit. Tolong keluarkan kertas Anda karena hari ini ada kuis dadakan. 30 menit dan soal saya bakal catat di depan sini. Tolong kamu bangku yang belah situ di rada geser ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kalian kumpulkan. Soalnya udah 30 menit. Kumpulkan sekarang dan silakan boleh pulang. Tapi semenjak ada dia, dia bisa merubah pola pikir gue. Yang awalnya gue cuek soal masalah kuliah, dan kali ini gue bisa menjadi orang yang ambisius dalam masalah perkuliahan dan mengurus skripsi gue. Oh iya Suandi, tadi gimana kuisnya, bisa? Ya, bisa. Berarti malam belajar dong, gak main game. Ya, gak itu juga sih. Oh iya, skripsinya udah sampai bab berapa? Skripsi ya, belum ada kemajuan sebenarnya. Kenapa Suandi? Main game mulu pasti. Iya, main game, soalnya seru. Kalau main game mulu, kapan ngerjain skripsinya? Katanya kita mau lulus bareng-bareng. Tapi kalau main game itu lebih seru, kalau skripsi bisa nanti-nanti. Kalau nanti-nanti, kapan kelarnya? Ah, ada beneran juga sih. Udah, pokoknya malam ini kelarin ya skripsinya. Gimana tadi kuis tadi? Lu bisa? Iya, lumayan sih, bisa. Alhamdulillah. Sedih banget tadi, suami nyantep gue tau kok sama. Ih, kenapa lu kasih? Udah, gue gak kasih, makanya gue tutupin. Oh, gitu. Kebetulan banget tuh ada orangnya. Itu tuh, Suandi mau Ocha kan? Iya, tapi Ocha udah mau balik. Mumpung ada Ocha, samperin yuk. Iya, udah pulang aja. Ayo samperin. Iya, udah jam segini tuh. Iya, udah samperin aja. Gini, siapa? Ya, seenggaknya kan dicicil. Jangan main game mulu. Pokoknya, Suandi semangat ya. Iya. Yeah. Semangat dong. Semangat. Semangat, oke. Okay. Yaudah, duluan ya Suandi. Iya. Yeah. Semangat. Suandi. Suandi sendirian aja. Iya. Tahu Ocha-nya mana? Ocha-nya tadi udah pergi. Ngobrol apa aja sama Ocha? Ayo ngaku. Enggak ada kok, enggak ngobrol banyak. Alah bohong. Pasti lagi dekat kan sama Ocha. Suandi nyimpan perasaannya sama Ocha ya. Ayo ngaku. Enggak lah. Ah, apa sih kalian? Enggak boleh bohong Suandi. Enggak kok, enggak. Dar, jangan diitin terus. Oh ya, lu skripsi udah. Oh iya, lupa. Dia kan belum skripsinya. Ini sih enggak boleh kayak gitu. Lah, emang kelihatan kayak gitu, Ndah. Dia tuh pemalas. Ya walaupun dia pemalas, kita harus nyemangatin dia lah. Kan kita sama-sama temenan sama dia, enggak boleh kayak gitu. Mau kita nyemangatin juga gimana? Ya dia tetap juga pemalas, enggak ada usaha ya dia sendiri. Suandi harus punya usaha dong, harus semangat. Tahu. Emang lo enggak tahu mau nelitin tentang kuantitatif kualitatif? Belum tahu deh. Ya ampun, belum tahu, Ndak. Ya ampun, Suandi. Lo tuh harus kayak udah nyari, masa kita mau lulus lo belum? Masih ngerjain skripsi. Suandi mau kita lulus bareng-bareng kan? Ih, apa
lain terus bareng sama dia sendiri aja. Ih, enggak boleh gitu, Nisha. Dia tuh teman kita juga. Ya lu sendiri aja kali, ya dia aja masih kayak gini tantang petenteng. Ih, Nisha jahat banget sih. Dia males gue sama orang pemalas. Dadah, Swandi. First blood. Killing spree. Wicked sick. Monster king. People love their king. They know I saved the city. They know I won the war. Bosan. Main game HP deh. Oh iya, tadi kan keingetan kata si Ocha, harus bikin skripsi nih, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Buka bikin skripsi. Oh, silakan masuk. Permisi, Pak. Iya. Ini skripsi yang habis direvisi. Silakan. Oh ya. Jadi gimana Pak dengan revisi skripsi saya? Sudah bagus.
Apakah sudah benar semuanya? Ya, sudah benar semuanya. Lalu apakah saya bisa lulus tahun ini, Pak? Kamu bisa lulus tahun ini dan lanjut ke sidang. Oh, yang benar? Ya. Oh, terima kasih ya, Pak. Ya. Oh iya. Terima kasih. Ya. Terus. Oh, iya. Oh iya, maaf. Terima kasih saking senengnya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya.